Operasi cari lama bagi mengesan dua lagi mangsa bot karam di perairan Kemaman diteruskan. Dua mangsa tersebut, Yusof Kasam dari Raub, Pahang dan Aina Husna Muhammad Husaini dari Selayang, Selangor. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Kemaman, Lieutenant Maritim Muhammad Faizal Abdul Rahim berkata, operasi disertai 25 anggota dari pelbagai agensi itu melibatkan pencarian menggunakan 3 aset laut dan 2 aset udara. Keluasan sektor pencarian ke 466 aset itu adalah seluas lebih kurang dalam 292 batu nautikal persegi. Untuk hari ini kita lebih tertumpu pada kawasan utara di mana lokasi bermula daripada lokasi mangsa kedua ditemui semalam, dan kita percaya dengan faktor air pasang mangsa hanyut ke utara. Jadi kita perluaskan di bahagian utara di kawasan Kijal ke atas. Semalam sebuah bot nelayan yang membawa 9 orang telah karam akibat dilanggar sebuah tongkang pada kedudukan sekitar 7 batu nautika dari pantai perairan Kuala Kemaman. Kejadian itu menyebabkan 2 individu lemas sementara 5 yang lain selamat. Manakala 2 lagi masih hilang. Seorang penunggang P-Hailing dipenjara 7 hari kerana mencuri pakaian di sebuah pusat beli belah minggu lalu. Keputusan dibuat selepas tertuduh Aimi Syairah Ismail, 37 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Tertuduh didakwa mencuri pakaian bernilai RM198 di sebuah kedai di pusat membeli belah 8 Ogos lalu. Perbuatan disedari pengawal keselamatan selepas tertuduh masuk ke sebuah kedai lain dalam keadaan mencurigakan dan gagal menunjukkan bukti resit pembelian. Mahkamah mengarahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 7 hari bermula tarikh ditangkap. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aisyah Muhammad, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Restoran asam pedas asli Mualaf yang terletak di Pontian Kecil Pontian merupakan perniagaan yang diusahakan adik-beradik dan saudara daripada golongan orang asli. Menurut pemilik bersama restoran Au Lili Elias Liza Hussein, resepi masakan asam pedas yang diwarisi turun-temurun daripada keluarga suku kaum Kuala itu menjadi antara keistimewaan kedai makan terbabit. Kebanyakan kerja yang tolong tu adik-beradik sendiri. Sebab menu utama asam pedas ni, dia menu keluarga turun-temurun. Ya, menu ni memang asal daripada nenek, arwah nenek. Banyak membantu lah, macam apa ni, adik-adik ipar, staff-staff kita yang banyak membantu kita buat benda semua. Memang staff kita memang banyak menolong, membantu kita untuk siapkan lada yang kita buat ni. Usahawan yang lebih mesra dengan panggilan Kak Liza ini turut menjelaskan restorannya berjaya menarik perhatian pelanggan luar negara, khasnya dari Singapura dan Indonesia. Sambutan baik yang diterima mencetuskan ilham untuk mengeluarkan produk pes asam pedas sendiri. Penerima 2 kali geran bantuan bimbingan usahawan orang asli keseluruhan bernilai RM20,000 ini memanfaatkan sepenuhnya sumbangan tersebut untuk memajukan perniagaan. Ia turut dibantu dengan kursus keusahawanan dikelolakan Jabatan Kemajuan Orang Asli selain pendedahan melalui penyertaan karnival-karnival orang asli. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Jabatan Orang Asli yang banyak membantu kita dalam memperkenalkan kita ke mata-mata masyarakat luar. Contohnya macam mereka mengadakan karnival setiap tahun tanpa mengira yang kita ni daripada ceruk mana. Kebanyakan orang asli kan duduk di pinggir hutan, di pinggir sungai. Jadi mereka tak dipinggirkan kita. Kita yakin mereka ini terus maju dan akan menjadikan idola kepada
anak-anak awas yang lain. Dan pastinya anak-anak ini mereka akan terus mengejar impian mereka untuk menjadi seseorang. Maksud seorang itu adakah mereka menjadi seorang lawyer, adakah mereka menjadi seorang doktor, atau mereka seorang engineer. Semua itu terletak pada pilihan masing-masing. Yang pastinya jangkau tak pernah meninggal mereka. Sokongan tidak berbelah bagi buat kelompok orang asli ini dapat memastikan kualiti taraf hidup mereka dipertingkatkan. Pembabitan mereka dalam industri perniagaan ekonomi juga harus disokong dan didukung selaras dasar transformasi ekonomi Bumi Putra agar kemampanan negara bangsa dapat dicapai. Aiman Awazmi, RTM.